Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Di masyarakat Indonesia, jin dan setan ini dikenal banyak nama. Ada gondorwo, kuntilanak, dan lain-lain. Masing-masing dianggap memiliki karakteristik tersendiri. Bahkan kuntil anak dipercaya mampu menculik bayi. Masalahnya, apakah jin itu bermacam-macam seperti yang dikenal masyarakat Indonesia? Dilihat dari bentuk fisiknya, jin memang terdiri dari berbagai jenis. Tapi nama-nama dan bentuknya bukan sebagaimana yang dikenal dalam cerita-cerita di masyarakat atau di film-film. Sebagai kaum muslim, tentu kita harus percaya bahwa jin itu memang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya pun bermacam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan ada 3 jenis jin. Jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan anjing. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Alamil Jin disebutkan, jin yang bisa terbang cenderung lebih ringan. Jin ini cenderung lebih gampang keluar masuk tubuh manusia, sehingga apabila seseorang terkena gangguan jin ini, maka proses penyembuhannya cenderung lebih sulit. Karena jin disebut cukup kuat menahan serangan ayat dan zikir rukyah dari si perukyah. Jenis jin ini juga diyakini sebagai jin yang naik ke angkasa dan mencoba mencuri berita langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9. Jenis jin lainnya adalah yang berbentuk ular dan anjing. Karena memang mayoritas jin di kelompok ini berparas seperti ular dan anjing yang kita kenal, bukan jelmaan. Hanya saja mereka berakal seperti manusia. Jin ini diyakini lebih lemah dari kelompok jin yang bisa terbang. Meskipun begitu, ia tetap mampu merasuki tubuh manusia. Manusia yang dirasuki biasanya bergerak layaknya ular dan anjing, atau bisa juga seperti binatang darat lainnya. Bahkan, hal seperti ini memang kerap ditemukan oleh para praktisi rukyah syar'iyah. Lalu jenis jin yang ketiga adalah jenis jin yang tinggal dan mengembara seperti cara hidup manusia. Namun tidak disebutkan jin tersebut bisa merasuki manusia atau tidak. Adapun macam-macam hantu yang dikenal di masyarakat seperti gondruwo, kuntilanak, dan lain sebagainya tidak dikenal dalam syariat agama. Lalu bagaimana dengan jin atau setan yang suka mengganggu dan menculik anak? Atau yang dikenal di masyarakat Indonesia dengan sebutan kuntilanak? Apakah memang ada? Memang ada satu riwayat yang menyebutkan ada jenis jin dengan nama Ummu Sibyan, atau jenis jin yang mengikuti anak kecil dan mengganggu mereka. Mungkin jenis ini yang dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan kuntilanak. Disebutkan, siapa yang melahirkan anak, kemudian ia mengazankannya di telinga kanan dan mengikomahkan di telinga kiri, maka ia tidak akan tertimpa bahaya Ummu Sibyan.
hadis riwayat Ibnu Sunni. Akan tetapi hadis tentang Ummu Sibyan ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ahli hadis. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini palsu. Akan tetapi, anak-anak memang tidak luput dari gangguan setan dari golongan jin. Bahkan tidak hanya sekedar diganggu, tapi juga memungkinkan untuk diculik. Ada beberapa riwayat yang bisa dijadikan dasar dalam hal ini. Salah satunya apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang dalam perjalanan. Seorang wanita mengadu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa anaknya mendapat gangguan berkali-kali dalam sehari. Rasul berkata, pada dasarnya, jin bisa mengganggu siapapun dan kapanpun. Bahkan sejak bayi lahir, jin atau setan tersebut sudah mengganggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya. Kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain mengganggu anak-anak, setan pun bisa menculiknya. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa berpesan, ketika malam datang tutuplah bejana kalian. Ikatlah tempat-tempat penyimpanan air dan tutuplah pintu dan tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya itu adalah waktunya setan menyebar dan menculik. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Abdul Bar menafsirkan penculikan tersebut dalam arti yang sebenarnya. Selain itu juga ada beberapa riwayat lain yang terjadi di masa para sahabat yang menceritakan terjadinya penculikan oleh jin terhadap manusia. Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada dua alasan kenapa anak-anak rentan terhadap gangguan setan. Pertama, terkadang mereka belum bisa membersihkan dirinya dari najis karena setan sangat suka dengan kotoran dan najis. Faktor yang kedua, anak kecil juga belum bisa membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah. Dua hal inilah yang menjadikan mereka rentan menjadi objek gangguan setan. Orang tualah yang seharusnya melindungi dan menjaga anak-anaknya yang masih kecil dan lemah. Maka dari itu penting untuk mendoakan anak agar terhindar dari gangguan jin dan setan. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika mendoakan kedua cucunya. A'udzubika bikalimatillahittammah min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadis riwayat Abu Daud.